Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam ringkas 10 pagi. Kerajaan akan berusaha membantu memulihkan kehidupan masyarakat yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Jaminan itu disuarakan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Menurut beliau, kerajaan akan menggunakan segala keupayaan dan usaha yang ada, termasuk keuangan, bagi memastikan kehidupan masyarakat kembali seperti biasa. Dalam tempoh setahun penularan COVID-19, kerajaan membelanjakan peruntukan sangat besar membantu penduduk. Sebahagiannya disalurkan menerusi pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat. Kerajaan mempertimbang menggunakan vaksin satu dos seperti CanSino dari China untuk penduduk di kawasan pedalaman. Ini disebabkan kesukaran untuk mereka datang semula mendapatkan suntikan kedua. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nor Azmi Ghazali memberitahu suntikan vaksin fasa kedua dijangka dilaksanakan bermula bulan depan. Setakat ini, hampir 500,000 petugas barisan hadapan telah menerima suntikan. Di Terengganu, seorang lelaki dikhuatiri lemas semasa mandi di Sungai Petuang, Tasik Kenyir petang semalam. Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, Deputy Superintendent Muhammad Adli Mat Daud memberitahu mangsa berusia 22 tahun berasal dari Dungun. Operasi mencari dan menyelamat telah dilakukan namun belum menemukan sebarang petunjuk. Pencarian mangsa diteruskan hari ini. Sukan F1, pelumba Red Bull Max Verstappen menyambar petak utama menjelang Grand Prix Bahrain selepas mencatatkan masa sepusingan terpantas 1:28.997 saat. Catatan itu membolehkan pemandu berusia 23 tahun itu mengatasi juara dunia 7 kali dari Mercedes, Lewis Hamilton. Sementara itu, rakan sepasukan Hamilton, Valtteri Bottas pula akan memulakan perlombaan di petak ketiga. Beralih ke kejuaraan MotoGP di Qatar, pelumba Ducati Francisco Bagnaia akan bermula di petak utama dalam perlombaan hari ini. Bagnaia mencatat masa sepusingan terpantas 1:52.772 saat pada pusingan kelayakan. Pelumba Yamaha Fabio Quartararo pula akan bermula di petak kedua, manakala rakan sepasukan Maverick Vinales melengkapkan senarai pelumba di barisan depan. Sementara itu, juara dunia musim lalu dari pasukan Suzuki, Yuan Mir di petak ke-10 selepas bergelut dengan masalah jentera. Bola sepak kelayakan Piala Dunia 2022, zon Eropah, pasukan nombor satu dunia Belgium tidak berada dalam prestasi sebenar serta banyak melepaskan peluang menjaringkan gol. Demikian pengakuan pengendalinya Roberto Martinez. Terdahulu, Belgium terikat satu sama dengan Republik Czech dalam aksi peringkat kumpulan E yang berlangsung di Prague. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.